Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya di channel Raja Hewan Wadidaw Wadidaw. Ya teman-teman, di depannya kakak sudah terparkir mobil berwarna-warni ya, yang sedang mengangkut hewan-hewan teman-teman. Nah, bantu kakak untuk memasukkan hewan-hewan ini ke dalamnya masing-masing teman-teman. Wadidaw Wadidaw, ya teman-teman, rumahnya berwarna-warni ya, sangat lucu sekali. Nah, bantu kakak memasukkan hewan ini mulai dari yang paling belakang teman-teman. Kira-kira di sini ada hewan apa ya? Kita coba lihat. Kita buka dulu teman-teman. Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan berwarna kuning teman-teman. Kita ambil. Wadidaw wadidaw, ternyata ini adalah indukan bebek teman-teman. Indukan bebek kita simpan di dalam di depan rumah berwarna kuning ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, di sini ada hewan apa lagi ya? Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan berwarna abu teman-teman. Coba tebak ini hewan apa? Wadidaw wadidaw, benar sekali teman-teman. Ini adalah kerbau teman-teman, kerbau rawa ya. Kita simpan kerbau ini di dalam rumah berwarna kuning teman-teman. Kakak sudah memasukkannya dan kita tutup pintunya teman-teman biar kerbaunya tidak lepas teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, di sini ada hewan apa lagi ya? Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan hitam pekat. Kita ambil. Wadidaw wadidaw, ternyata ini adalah macan kumbang teman-teman. Macan kumbang ini hidupnya di hutan teman-teman dan pemakan daging ya. Kita simpan di dalam rumah berwarna kuning dan berpintu warna pink teman-teman, dan kita kunci ya supaya macan kumbang ini tidak lepas teman-teman. Lanjut ke teman-teman, di sini ada apa lagi? Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan berwarna kuning. Coba kita ambil, kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Wadidaw wadidaw, ternyata ini adalah indukan bebek teman-teman. Kita simpan di dalam rumah berwarna kuning dan berpintu warna merah teman-teman. Kita tutup. Lanjut lagi teman-teman, di sini ada hewan apa lagi ya? Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan yang sangat besar teman-teman, berwarna abu-abu. Kita ambil. Wadidaw wadidaw, ternyata ini adalah gajah Sumatera teman-teman. Nah, gajah Sumatera ini sudah hampir punah teman-teman. Nah, untuk kalian harus menjaga ya, menjaga gajah ini teman-teman biar tidak cepat punah teman-teman, karena gajah ini sering diburu teman-teman. Nah, kita kunci ya rumahnya. Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan berloreng teman-teman. Kita ambil. Wadidaw wadidaw, ternyata ini adalah harimau teman-teman. Kita simpan harimau ini di dalam rumah berwarna hijau dan berpintu berwarna biru teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman, di sini ada hewan apa lagi ya kira-kira? Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan hitam teman-teman yang sedang tidur. Kita ambil ya. Wadidaw wadidaw, ternyata ini adalah seekor gorila teman-teman. Gorila ini kita simpan di depan rumah berwarna kuning. Lanjut lagi teman-teman, di sini ada apa lagi? Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan yang berwarna putih dan hitam teman-teman dan sangat besar ya. Wadidaw wadidaw, ternyata ini adalah sapi penghasil susu. Kita simpan sapi ini di dalam rumah berwarna hijau dan berpintu warna kuning teman-teman. Kita tutup pintunya supaya sapinya tidak lepas ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman, di sini ada hewan apa lagi? Wadidaw wadidaw, di sini ada hewan singa teman-teman.
si Raja Rimba. Kita simpan Raja Rimba ini di dalam rumah berwarna kuning teman-teman dan berbentuk warna merah, dan kita tutup teman-teman biar singanya tidak lepas. Jadi teman-teman, di sini ada hewan apa lagi? Ada wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada hewan yang sangat besar dan panjang teman-teman. Kira-kira ini apa? Wadidaw. Ternyata ini adalah buaya muara teman-teman. Kita simpan di depan rumah berwarna kuning teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman, di sini ada apa lagi kira-kira? Oh, wadidaw, di sini ada hewan berwarna kuning teman-teman. Kita ambil ya. Dan di sini ada dua teman-teman. Kita ambil. Kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Wadidaw. Ternyata ini adalah anakan ayam teman-teman. Anak ayam ini kakak akan menyimpannya di depan rumah berwarna kuning teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, di sini ada apa lagi ya? Wadidaw, di sini ada hewan yang sangat besar teman-teman. Dan ternyata ini adalah apa? Ya, ini adalah mamut teman-teman. Berwarna pink teman-teman. Dan kita tutup pintunya. Pintunya berwarna oranye ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada hewan apa lagi? Wadidaw. Di sini ada hewan berwarna abu-abu teman-teman. Wadidaw. Ternyata ini adalah badak bercula dua teman-teman. Kita simpan di dalam rumah berwarna biru dan pintunya juga berwarna biru teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman, di sini ada apa lagi ya? Wadidaw. Ternyata ini adalah hewan hyena teman-teman. Kita simpan di depan rumah berwarna biru ya. Kita lanjut lagi teman-teman, di sini ada hewan apa lagi kira-kira? Wadidaw. Di sini ada hewan berwarna coklat teman-teman. Kita ambil ya. Wadidaw. Ternyata ini adalah ungu teman-teman. Kita simpan di depan rumah berwarna pink ya teman-teman. Nah teman-teman, lihat mobil olengnya sudah tidak ada lagi hewan-hewan teman-teman, karena kakak sudah memasukkannya ke dalam rumah berwarna-warni ini teman-teman. Nah, kita akan mengambilnya lagi teman-teman, mengambil hewannya untuk diajak bermain teman-teman. Kita jalan bersama Pak Supir ya. Pak Supir, let's go.